Pemerintah daerah Kabupaten Sambas bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan STBM, mengadakan kegiatan deklarasi desa ODF atau Open Defecation Free di Desa Lambau, Kecamatan Jawai, Jumat 11 September 2020. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sambas, Haja Hairiyah S.M.H, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Porkopimcam Jawai, Kepala Puskesmas Sentebang, Kepala Desa Lambau, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Lambau, Kecamatan Jawai. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Perlu diketahui bahwasanya Open Defecation Free adalah suatu upaya agar masyarakat bebas dari buang air besar sembarangan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sambas, Haja Hariyah SMH mengatakan, Salah satu indikator dalam pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat adalah setiap individu dan masyarakat mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari buang air besar di sembarangan tempat. Ya, ade, ya, ya itu yang kita perhatikan secara bersama-sama. Jadi saat itu ada 78 yang sudah terbebas desa yang sudah terbebas dari masyarakat yang peduli terhadap e, untuk lingkungan kesehatan lingkungan dengan e, bantuan juga dari desa ya terima kasih dari alokasi anggaran desa sudah lebih lanjut Hairiyah menambahkan pentingnya setiap desa melaksanakan ODf dengan harapan agar meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi. Perlu diketahui sampai saat ini di Kabupaten Sambas ada 13 desa yang telah mendeklarasikan desanya sebagai desa ODF. Dalam kesempatan tersebut, Desa Lambau melakukan deklarasi sebagai desa ODF atau Open Defecation Free dan di akhir acara Wakil Bupati Sambas bersama dengan tamu lainnya melakukan sesi foto bersama. Diskominfo Kabupaten Sambas melaporkan